Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya di Resep Erma. Hari ini saya kebetulan memiliki banyak sayur ya. Di sini ada daun lembayung atau daun kacang panjang. Sudah saya bersihkan daun lembayungnya, kita ambil yang muda. Ada kacang panjang dan kubis. Kemudian ada terong, terong muda ya. Untuk bumbunya di sini saya menggunakan bawang putih, bawang merah, lengkuas, tomat, dan belimbing ulu. Kita masak sayur bening, tomat belimbing. Panaskan air, kemudian kita masukkan lengkuas, bawang putih, dan bawang merah. Kemudian kita masukkan lembayung. Kita tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Gulanya agak banyak ya. Kalau buat sayur lembayung atau sayur belimbing tomat. Setelah sayurnya sudah masak, kita coba rasanya.